Assalamualaikum. Lama kita tak buat video kan. Ini baru sampai menggunakan pos laju Shopee. Bulat ni. Kita cakap bulat. Dalam ni ada besi. Ada besi. Cerita apa dia? Oh. Dah ni dia packing lagi. Kita buka. Yang tak ada dia punya brand. Tak ada brand. Benda ni tak ada brand. Dia ada mahal. Kecil je kan? Ini promotion untuk Chinese New Year. Supposedly harga dia 1 unit 100 lebih. Yang ni kita dapat 188 sempena Chinese New Year. Oh, brand dia kat sini. Thanks, buka. Tengok ada apa dalam ni. Ni dah lama dah mengidam nanya benda ni. Siapa yang mengidam? Saya mengidam untuk pergi masak. Yusof, sabar Yusof. Sekejap, kita kena buat video laju-laju sebab Yusof semakin bijak. Dia semakin bijak dan memerlukan more attention. Oh, si? Ni boleh masak apa ni? Telur. No. Okay, ini adalah cast iron brand Lodge. Cast iron Lodge USA. Ini 6 inch. You susah apa? 6 inch punya ni ha. Made in the USA Lodge. So yang ini kita beli 188 dapat 2 unit. Siapa lah Yusof? Dapat 2 unit cast iron. Okay, dia kata all about seasoning. Nah, oh, the stapler butuh-butuh dia bagi macam ni ha. Ada oil-oil yang dia suggest lah. Cast iron ni bagusnya sebab benda ni tahan lama and forever. Lepas tu dia berat. Dia tak dia senang karat ni benda ni. So dia ada seasoning method dia lah. So nanti kita akan tunjuklah resepi menggunakan cast iron. Okay, brand Lodge. Dapat 2 unit. Kita beli size 6 inch dengan 8 inch ni. Aku tak tahu. 6 inch dengan 1 berat ni. So, ini kita baru nak belajar menggunakan cast iron, nak masak menggunakan cast iron ni. Harga dia pun boleh tahan sebab tu kita beli, kalau tak berkebunan nak beli benda ni mahal. You rasa cuba rasa, okey tak? Berat tak? Berat weh. Berat kan? Oh, sakit sangat ai. Okay. Ui, berat. Ni berat. So, yang kalau berat ni. Yang tu nak masak apa, telur? Yang ni sebenarnya kita boleh masak spaghetti. Dia dah ada pre-season. So dah boleh guna terus lah sebenarnya. Basuh. Lepas tu guna. Sebab benda ni nanti kalau panas, dia akan panas secara sekata. Lepas tu kalau dia masak, dia akan masak sekata. Ha, dia ada yang jenis yang ada tutup. Yang ada tutup macam tu tapi 500 lebih. Tak mampu nak beli. Kita baru nak try. Dapat yang ni okey lah kan. Test. Ada lagi saiz kecil tau sebenarnya. Tapi ni okey lah. Ada saiz lagi kecil. 3 inch. 3 inch saya cakap, oh, macam mana ni pun masak telur sebiji boleh. Yang ini kita try lah. Ni mesti masak tteokbokki. Oh ya, goreng ayam ke, buat masak kunyit ke kan, masak butter chicken ke, boleh lah ni ha. So siapa-siapa kalau nak beli, jangan lupa klik link kat bawah ni. Kita ada sediakan link sekali untuk Lodge Cast Iron. Brand ni okey kot. Sebab dia punya surface pun semua. Lepas tu banyak review baik lah dekat brand ni. Okay. Itu saja. Nanti jangan lupa subscribe, jangan lupa like. Nanti kita akan tunjuk resepi gunakan cast iron, apa yang kita boleh buat dengan benda yang kecil ni, dengan yang besar ni. Kecil je, tak sangka je kecil je ni. Lagi satu property, dia kata untuk cast iron ni, dia adalah non-stick. Kalau kita pandai jaga dia, dia adalah non-stick properties. So dia tak akan melekat. Contoh kalau kita goreng telur kan. So jadi tengah busy. Kalau kita tengah goreng telur, kita goreng telur kan, dia tak akan melekat. Kalau kita masak-masak, dia tak mudah melekat lah.
tapi the thing is problem dengan kasai ni pun problem lah. I mean dia punya disadvantage kita kena selalu jaga dia. Kalau nak basuh jangan tak guna air, tak guna sabun. But it's good. It's good. It's good. So, lepas ni kita buat tengah masak-masak. Yeay! Ibu Yusuf akan masak.